Kematian merupakan hal yang pasti datang. Setiap manusia dan makhluk hidup di bumi ini pasti akan mati. Tidak ada yang bisa lari dari ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hanyalah tempat sementara untuk manusia memperbanyak ibadah dan amalan baik. Tahap pertama kita akan masuk ke dalam alam barzah. Di sana sangat berbeda sekali dengan kehidupan di dunia ini. Alam barzah bisa juga disebut dengan alam kubur yang batasi alam dunia dengan alam akhirat. Di sini kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir untuk diberi 6 pertanyaan. Jika selama hidup di dunia ini kita beriman kepada Allah, menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka pertanyaan tersebut akan bisa dijawab dengan mudah. Namun jika di dunia banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, maka hal tersebut akan sulit sekali untuk menjawab. Siksa kubur pun akan didapatkan bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan zalim selama di dunia.